Shalom, Mama Takrina. Namaku Gresana Josephine Princess Berginti. Usiaku 9 tahun. Gerejaku di GBKP Rungkut Batam Kota. Saya mau khotbah tentang saya dilahirkan untuk menjadi berkat. Sebelum kita mulai berkhotbah, mari kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa, kami mau mendengarkan ibadahmu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan agar kami dapat apa dari firmanmu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengurus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sebab aku ini, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kawan-kawan pasti bertanya, apa itu berkat? Berkat itu adalah berguna bagi orang lain. Anak-anak, kawan-kawan pasti menanyakan, berkat itu kan menolong orang lain. Kalau kita masih muda kan kita tidak berkat juga. Kita masih muda pun kita bisa menjadi berkat. Berkat yang terutama yaitu berkat menjadi keluarga. Kita belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah berkat bagi keluarga kita. Berkat bisa membuat orang lain bahagia, yaitu membantu adik belajar, membantu mama menjaga adik, atau membantu papa mencuci mobil. Walaupun kita masih muda, kita pun bisa menjadi berkat bagi semua orang lain. Marilah kita menjadi berkat bagi semua orang lain. Firman kita sudah pada hari ini selesai ya. Mari kita berdoa lagi. Ya Bapa Allah kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya kami ini adalah berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami menjadi berkat bagi semua orang lain Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan khotbah saya. Bujur, menjual-jual.